Halo sobat temannya, saat ini saya ada di press release Honda CB150X. Saya bersama di sini dengan DK8000, 3835 dan TV channel. Oke, di sini ada dua warna. Yang pertama ini adalah yang versi standar. Oke, lampunya sudah LED ya, termasuk sein-nya. Shock depan USD Gold dengan rem cakram web kalipenisin. Nah, ini ukuran ban depan 180/17 ERC, sedangkan ban belakang ini ERC juga ukuran 130/70/17 cakram web. Wah, ini lampu top lamp belakang dan sein-nya. Nah, ini model tangkinya mantap sob, gagah. Di sini biasa ya, lampu dekat jauh. Ini ada bel, sein kiri kanan, di sebelah kanan shutter. Nanti untuk spesifikasi lengkap saya akan tulis lagi di deskripsi ya. Nanti saya akan bandingkan antara yang standar dengan yang tipe special edition. Saat ini kita cek dulu bagian das speedometernya. Wow, speedometernya tingginya 158 cm dengan berat 58 kg jinjit balet, tapi masih nyaman ya. Tapi ukuran segini sih oke-oke aja. Kalau kita lihat yang special edition ini, beda harganya cuma sedikit ya. Kalau itu 32 jutaan, ini cuma 33 jutaan. Nanti saya akan update lagi di deskripsi. Di sini emblemnya 3D ya, timbul. Kalau di sana itu stiker ya. Di sini 3D. Terus ada juga di handle stangnya warnanya gold, sedangkan yang itu hitam ya. Peleknya juga beda. Di sini agak ya warnanya agak gold dan di sana hitam. Nah, cover mesinnya juga di sini metalik gold. Di sana itu hitam ya. Apalagi yang bedanya? Ini itu emblemnya itu ya. Emblem, pelek, warna dari cover mesin dan stang, itu dah beda dari tipe standar dan yang special edition. Nah, ada warna satu lagi untuk tipe standar. Yang ini kan semua dot ya, mid. Ini dot. Nanti saya akan tulis ya, ini warnanya apa, saya enggak bawa. Nah, ini dia yang tipe standar yang warna merah, tapi ini warnanya glossy. Yang tadi kan mid ya, dop. Hanya beda warna sih sebenarnya sob, tapi warna merah ini yang glossy. Wow, kelihatan gahar ya.